Pendekar Pedang Pelangi jilid 12. Tapi, apakah anak itu masih berada di sana? Apakah ia tidak kembali lagi ke kota? Yaa, yeah, mungkin saja. Tapi lebih baik kita membuktikan dulu masih ada tidaknya adikmu di pantai. Setelah kita cari di pantai, dia tidak ada, baru kita kembali ke kota tak seorang pun para anggota Hek supaya yang bertebaran di halaman depan itu berani menghalangi Li Wan dan Tio Chiuin ketika sepasang muda-mudi itu melewati mereka. Bahkan mereka segera menyingkir untuk memberi jalan kepada Li Wan. Heran. Mengapa KW Etek Hun tidak kelihatan? Bukankah dia tadi menghadapi para penjaga pintu gerbang itu? Li Wan bergumam kaget ketika tidak melihat KW Etek Hun di pintu gerbang masuk. Eh, Liu Tuako, lihat pohon besar yang tumbang itu. Bukankah tidak ada badai yang mengamuk ini tadi? Mengapa pohon itu roboh? Benar. Memang aneh. Marilah kita tanyakan kepada penjaga itu. Para penjaga pintu gerbang itu menjadi pucat wajahnya ketika Li Wan dan Tio Chiuin datang mendekati mereka. Hei! Katakan, kemana teman kami tadi? Cepat hardik Liwan Wan keras. Dia dia pergi bersama seorang lelaki dan seorang wanita setelah kedua orang itu mengalahkannya, salah seorang penjaga menjawab dengan suara gemetar. Bukan main kagetnya Li Wan dan Tio Chuin. Demikian gugupnya Li Wan mendengar laporan itu sehingga secara tak sadar tangannya menyambar leher baju penjaga tersebut. "Apa katamu? Katakan yang benar." Tentu saja penjaga itu semakin menjadi takut. Anu, anu, aku mengatakan yang, yang. Sebenarnya, Li lihat pohon itu. Laki-laki yang mengaku dari pondok pelangi itu menumbangkannya dari jauh dengan, dengan pukulannya yang dahsyat, sehingga teman Tai Hiap mengaku kalah, dan, dan ikut pergi dengan mereka. Li Wan melepaskan cengkeramannya dan mendorong penjaga itu ke belakang, sehingga menabrak teman-temannya. Mereka jatuh terjengkang tumpang tindih, Sungguh gawat sekali, Ciumoi. Orang yang bisa mengalahkan Kwe Etek Hun tentu bukan orang sembarangan. Rasanya aku pun takkan bisa menolongnya. Mungkin hanya tokoh-tokoh setingkat Hanggi Hiap Shou Tian Hai, guruku, atau ayah Kwe Etek Hun sendiri yang bisa menghadapinya. Orang itu, orang itu memang mengajak teman Tai Hiap untuk menemui ayahnya penjaga yang didorong jatuh oleh Li Wan tadi tiba-tiba berkata, He, jadi mereka pergi ke pulau mengtu Li Wan berseru kaget. Ya ya, mereka tadi memang menyebut-nyebut pulau mengtu, penjaga itu berkata pula. Ah 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 ah, Li Wan menarik napas panjang. Keningnya berkerut, dan untuk beberapa waktu lamanya pemuda itu tak berkata-kata lagi. Tio Chiu -in yang tak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Li Wan segera menarik lengannya. Tuaku, apa yang kau pikirkan? Sekali lagi pemuda itu menghela napas panjang, kemudian menggandeng tangan Tio Chiu In untuk dibawa keluar meninggalkan perkampungan itu. Li Wan tetap melangkah ke arah pantai seperti rencananya semula. Sementara itu matahari mulai bergulir dari atas kepala. Panasnya benar-benar mulai menyengat, sehingga pipi Tio Chiu yang ranum itu menjadi kemerah-merahan. Beberapa tetes keringat juga mulai mengalir membasahi kening gadis sayu itu. Akan tetapi tak sepatah kata pun keluh kesah yang keluar dari bibir tipis tersebut. Justru Li Wanlah yang akhirnya merasa kasihan melihatnya. Ah, panasnya bukan main. Kita berteduh dulu, Ciumoy. Tidak usah, tuaku. Panas sedikit tidak apa. Kita berjalan terus saja hingga ke perkampungan Ui Tian Chung. Aku cepat-cepat ingin bertemu Xiao Wen. Tanda petik. Tapi, tapi keringatmu mengalir membasahi pelipis dan lehermu. Pipimu, pipimu, Li Wan tak berani meneruskan kalimatnya. Matanya juga tidak berani memandang gadis itu lama-lama. Pipiku, kenapa, Tuako Tio Chiu mengerutkan alisnya yang lentik. Ah, tidak, tidak apa-apa. Tiba-tiba Li Wan menjawab cepat sambil menundukkan mukanya. Suaranya bergetar seperti orang yang sedang menahan beban batin yang amat berat. Loh? kau ini bagaimana sih?" Seperti orang sedang kebingungan saja, Tio Chiu In mendam mendamprat kesal. Li Wan cuma tersenyum kecut dan tak berani mengeluarkan suara apa-apa. Bahkan memandang Tio Chiun pun ia tak berani. Rasanya seperti ada kesedihan di hatinya setiap kali memandang gadis sayu itu. Namun ia tak tahu apa yang menyebabkan kesedihan itu. Sebaliknya gadis itu sama sekali tak tahu apa yang sedang bergejolak di dada teman seperjalanannya. Ia hanya menduga kalau Liuan sedang bingung memikirkan kepergian Kwe Tekhun. Siapa sebenarnya orang yang mengaku dari pondok pelangi itu? Mengapa Tuako sangat mengkhawatirkan mereka akhirnya gadis itu bertanya perlahan. Li Wan tersentak seperti orang yang terbangun dari tidurnya. Kepalanya segera menggeleng tanda tak tahu. Aku juga baru mendengarnya sekali ini. Tapi kalau benar apa yang dikatakan penjaga itu bahwa mereka dapat mengalahkan Kwe Tekun, rasanya kepandaian mereka benar-benar sangat tinggi. Hanya yang tidak ku mengerti, Mengapa mereka membawa KW Etekhun ke Pulau Mengchu? Apakah orang-orang dari Pondok Pelangi itu bermusuhan dengan ayah KW Etekhun sehingga mereka menyandra KW Etekhun pemuda itu kemudian berkata agak lancar. Tio Qiung memandang Li Wan sekejap lalu cepat-cepat beralih ke pucuk-pucuk pepohonan tinggi yang tumbuh berjejer-jejer di pinggir jalan. Tak terasa pikiran gadis itu juga ikut terbenam pula di dalam urusan yang tak dimengertinya itu. Apakah kira-kira mereka itu mempunyai hubungan dengan gadis yang memusuhi kita di penginapan pagi tadi tiba-tiba Tio Chiuin bergumam. Li Wan terkejut. Pemuda itu tidak berpikir sampai ke sana, tapi kemungkinan tersebut memang bisa saja terjadi. Mereka sama-sama memiliki kepandaian yang sangat tinggi. Angin terasa mulai berhembus dengan kencang, membawa butiran debu dan pasir kemana-mana. Mereka berdua telah melewati hamparan tambak garam yang berpetak-petak di kanan-kiri jalan. Laut pun mulai tampak di kejauhan, dengan garis pantai yang rimbun oleh pepohonan perdu dan alang-alang tinggi. Mereka masih sempat menyaksikan bekas-bekas kesibukan luar biasa di perkampungan nelayan itu. Belasan orang prajurit penjaga keamanan masih tampak berada di sana. Bahkan di rumah Ui Tiam Lok, kepala kampung Ui Tian Chung itu masih kelihatan seregu pasukan keamanan kota Heng Chiu sedang beristirahat. Eh, tampaknya ada sesuatu yang baru saja terjadi di tempat ini, Lopek Liwan mencoba bertanya kepada seorang nelayan tua yang sedang membenahi jalannya. Nelayan itu memandang Li dan Tio Chiuin beberapa saat lamanya. Melihat wajah-wajah yang bersih dan halus dari kedua anak muda itu, ia kelihatan lesu. Ya ah ada pembunuhan besar-besaran di pantai sebelah sana. Para pemenang perlombaan mengangkat arca dan pengawal mereka di orang di atas pasir itu. Tanda petik. Ogie oh, Wan dan Teo Chiuin yang sudah mendengar berita tersebut di markas Tiatung Kai Pang berdesah pendek. Apakah sanak saudara Kong Chu ikut menjadi korban pula? Oh, tidak, tidak. Teo Chiuin cepat-cepat menjawab. Kedatangan kami berdua kemari memang mau mencari seseorang, tapi orang yang kami cari itu bukan salah seorang dari orang-orang yang terbunuh itu. Orang yang kami cari adalah seorang gadis muda berpakaian merah. Perayawakannya biasa-biasa saja, tak begitu tinggi tapi juga tidak pendek. Badannya agak kurus sedikit, rambutnya dikepang dua. Eh, apakah Lopek melihatnya N? Sekali lagi nelayan tua itu menatap Tio Chiuin dan Li Wan beberapa saat lamanya. Keningnya berkerut, seolah-olah merasa heran, kaget dan curiga. Sungguh mengherankan. Beberapa saat yang lalu juga ada yang bertanya kepadaku tentang gadis yang ciri-cirinya seperti itu. Apa? Ada orang lain yang bertanya kepada Loek? Siapa dia? Bagaimana ciri-cirinya Tio Chiuin mendesak dengan suara penuh harap? Gadis itu teringat akan suhengnya lagi Nelayan itu meletakkan jalannya, kemudian berdiri Dia seorang pemuda tampan, tingginya kira-kira sama dengan aku Kurus Rambutnya awut-awutan Tanda petik Oh oh oh, oh. Tio Chiuin berdesah kecewa Karena ciri-ciri yang disebutkan itu bukan ciri Tan Sin Lun, suhengnya Nah, itu dia orangnya Tiba-tiba nelayan tua itu berseru Tangannya menuding ke pintu masuk perkampungan Ui Chung. Li Wan dan Tio Chiuin menatap ke depan. Mereka melihat seorang pemuda kurus mengenakan pakaian hitam kedodoran berjalan lesu ke arah mereka. Tampaknya pemuda itu baru saja menemui kepala kampung. Tampaknya memang bukan Su Hengmu. Li Wan berdesah hambar seperti kehilangan semangat. Tio Chiuin berpaling. Sekejap. Metu yang bulat indah itu menatap tajam penuh selidik. Ada terungkap rasa heran dan tak mengerti pada pancaran sinar metu itu. Tapi metu indah itu segera berpaling kembali ketika Li Wan balas memandangnya. Tampaknya pemuda kurus yang tidak lain adalah Chen Tong Xia atau Put Tong Xia itu memang bermaksud menemui nelayan tua tersebut. Tapi ia menjadi ragu-ragu melihat kehadiran Li Wan dan Tio Chi sehingga ia diam saja di depan nelayan itu Li baru pertama kali ini melihat pemuda itu tapi Tio Chiun sudah melihatnya di atas panggung perlombaan kemarin Tio Chiun -in masih ingat sekali karena pemuda itu telah membuat keributan di atas panggung nah apakah Tuan hendak bertanya tentang gadis itu lagi sekonyong-konyong nelayan tua itu mendahului bertanya kepada Chen Tong Sia yang tampak ragu-ragu Tsintongsya melirik ke arah Liu Wan dan Tio Chiweng, kemudian mengangguk lemah. Apakah hengkau tetap belum melihatnya juga tanyanya kaku. Nelayan tua itu menggelengkan kepalanya. Belum. Mungkin gadis itu memang tidak pergi ke tempat ini. Tapi, eh, omong-omong. Chu dan Xiao ini juga menanyakan gadis itu. Apakah Tuan mengenal mereka? Xintongxia memandang Li Wan dan Tio In sekejap, kemudian mengangkat pundaknya. Sambil beranjak pergi pemuda itu meninggalkan pesan kepada nelayan tersebut. Paman, tolong beritahukan kepadaku kalau gadis yang kemaksudkan itu lewat di sini. Aku berada di tempat penambatan perahu. Saudara, tunggu Tio In yang menjadi penasaran itu tiba-tiba berseru memanggil. Xintongxia Tong berhenti melangkah, lalu dengan cepat membalikan tubuhnya. Dan pada saat membalikan badan itulah buntalan pakaian Tito Siuhain yang dibawanya melorot turun dan jatuh dari balik bajunya yang kedudoran. Namun dengari tangkas dan cepat pula bungkusan itu disambarnya serta dimasukkan kembali ke balik bajunya. Akan tetapi waktu yang hanya sekejap itu sudah cukup bagi Tio Chiu untuk mengenali bungkusan pakaian adiknya. Nona memanggil saya dengan tenang Chen Tongxia menghadapi Tio Qiun. Sebaliknya Tio Chiuin sendiri juga mencoba untuk bersikap hati-hati pula. Dia ingin mencari tahu perihal hubungan adiknya dengan pemuda itu sehingga pemuda itu kelihatan berhasrat sekali menemui Xiao Wen. "Maaf, kudengar dari Lopek ini saudara sedang mencari seorang gadis muda berbaju merah di tempat ini." Apakah yang saudara maksudkan itu bernama Tio Siawin? Dengan amat sopan, Tio Ciun bertanya, membuat Liuan yang berdiri di sampingnya merasa kikuk melihatnya. Tak terduga, wajah Chen Tongxia menjadi merah. Pertanyaan itu membuatnya bingung dan tak tahu harus menjawab apa, karena dia memang belum tahu nama gadis yang dicarinya itu. Hahaha, hihihi. Nona Ayu, jangan kau tanyakan nama gadis itu kepadanya. Dia takkan tahu, karena dia memang belum sempat menanyakan nama pacarnya itu tiba-tiba terdengar suara serak berkumandang tanpa kelihatan orangnya. Suheng, mengapakah suka benar mencampuri urusan orang? Apakah lu kamu akibat mencampuri? Urusan orang-orang hun tadi malam belum membuat mujeraput Tong Xia menggeram marah. Matanya memandang nanar ke segala penjuru, mencari tempat persembunyian Put Pai Siu Hang Jin. Wajah Li menjadi amat tegang pula. Suara tanpa wujud itu membuat jantungnya berdegup lebih keras dan otomatis kakinya mendekati Tio Qiuring, siap untuk setiap saat melindungi gadis itu dari bokongan musuh. Yang justru menjadi ketakutan adalah nelayan tua itu mendengar suara tanpa wujud padahal suara itu seakan-akan berada di dekatnya, membuat orang tua itu gemetar ketakutan. Setelah menengok ke sana kemari, ia segera mengambil langkah seribu, meninggalkan tumpukan jala yang belum selesai digulungnya. Kurang ajar. Bikin ribut saja. Eh, maaf, aku akan mencari suhengku dulu akhirnya Chen Tong siap berkata kesal. Tapi, saudara belum menjawab pertanyaanku, Tio Chiuin cepat memotong ucapan pemuda itu. Chen Tong Xia tertegun, kakinya tak jadi melangkah sekejap wajahnya menjadi merah lagi, namun segera hilang pula. Bukankah Suhengku tadi sudah menjawabnya? Maaf, aku pergi dulu. Tanda petik. Tunggu Tio Chiuin berseru seraya melompat ke depan menghadang langkah Chen Tongxia. Pemuda kurus itu berdiri tegak, urat-uratnya menegang, sehingga Liwan yang amat mengkhawatirkan keselamatan Tio Chiuin cepat-cepat bergeser mendampingi gadis itu. Apa yang Nona inginkan lagi Chen Tong siap berdesis. Matanya menatap dingin, terutama kepada Liuan yang kelihatan selalu melindungi Tio Chiuin. Saudara, kulihat kau tadi membawa bungkusan pakaian. Apakah bungkusan itu milik gadis yang kau cari itu Tio Chiuin bertanya, suaranya tetap tenang. Meta pemuda kurus itu tiba-tiba bergetar seolah-olah menahan marah. Apa peduli Nona dengan bungkusan pakaian itu? Kuharap Nona jangan mencampuri urusan orang pemuda itu menggeram. Ternyata Tio Chin juga tidak sabar pula. Apa? Aku tidak boleh mencampuri urusan saudara. Bagaimana aku tidak boleh mencampuri urusan saudara kalau bungkusan yang saudara bawa itu milik adikku jeritnya marah. Apa Chen Tong siap berseru kaget. Bungkusan itu milik adikku. Tahu sekarang, berikan bungkusan itu kepadaku. Tio Chiu Ying melangkah ke depan, tapi dengan cepat Chen Tong Xia bergeser ke belakang. Pemuda itu menatap Tio Chiu Ying dan Li Wan dengan pandangan curiga. Tidak. Aku tidak percaya kepadamu. Akan aku serahkan sendiri bungkusan ini kepada yang punya. Kurang ajar. Serahkan kepadaku Tio Chiu Ying menjerit, kemudian menyerang Chen Tong Xia. Tapi dengan mudah pemuda kurus itu mengelakannya. Hanya dengan mendoyongkan tubuhnya ke kiri, serangan Tio Chiu -in gagal mengenai sasarannya. Bahkan ketika pemuda itu balas memukul dengan siku tangannya, Tio Chiu -in menjadi gelagapan dibuatnya. Untunglah Li Wan cepat membantu. Dari jauh Li Wan melontarkan pukulan Tian Lui Kong Chiangnya. Hembusan angin tajam menyambar siku Chen Tong Xia. Sintong Sia cepat menarik kembali serangannya, lalu berjumpa litan menghindari sambaran angin tajam yang amat berbahaya itu. Taaar, Angin pukulan yang gagal mengenai sasaran itu menerjang gundukan pasir yang menghamburkannya kemana-mana. Bagus sekonyong-konyong Chen Tong bersorak gembira, seakan-akan memperoleh mainan yang menyenangkan. Ciumoi, minggirlah, dia bukan tandingan muliwan berseru. Tio Chiu -hain menarik napas lega. Hampir saja rusuknya patah. Dia tak mengira kalau lawannya bisa bergerak begitu cepat. Sementara itu Li Wan telah berhadapan dengan Chen Tong Seperti dua ekor ayam aduan mereka saling menaksir kekuatan lawannya. Maaf, saudara, bolahkah aku tahu namamu Li Wan menyapa lebih dulu? Boleh. Aku tak pernah menyembunyikan namaku. Nama Ku Chen Tong Xia dari aliran Bengkau. Dan kau sendiri tentu datang dari utara, bukan? Aku belum tahu namamu, tapi aku kenal ilmu pukulanmu tadi. Tian Lui Kong Chiang, bukan? Jawaban itu benar-benar mengejutkan Li Wan dan Tio Chiuin. Sama sekali mereka tak menyangka kalau pemuda itu dari aliran Bengkau, salah sebuah aliran keagamaan terbesar di daerah selatan. Bahkan hati Tio Chiu Ing menjadi berdebar-debar pula karena pada tahun-tahun terakhir ini di antara aliran Im yang kau di utara dan aliran Beng Kau Je di selatan seperti bersaing dalam pertumbuhannya. Ah, kami sungguh tak menduga dapat berjumpa dengan seorang murid aliran Beng kau di pantai timur ini. Aku memang dari utara, dan ilmu pukulanku tadi kebetulan memang bernama Tian Lui Kong Chiang. Tanda petik. HMM, Bagus-bagus, apakah gadis ini adikmu? Liuan mengangguk. Hatinya mulai panas juga melihat kecongkakan lawannya. Oh, oh, jadi kau juga ingin mengambil bungkusan ini? Tentu saja, karena seperti yang dikatakan adikku ini bungkusan yang kau bawa itu adalah milik adik kami. Baiklah, kau boleh membawanya, asal Xin Tong tak melanjutkan kata-katanya. Wajahnya yang tampan itu tiba-tiba tersenyum dingin Asal apa Li Wan mendesak? Urat-uratnya menegang, siap untuk menggempur lawannya Asal kalian bisa mengalahkan aku Kalau kalian tidak mampu, jangan harap aku akan memberikannya Kurang ajar Sombong sekali Li Wan menggeram Lalu tanpa mengulur-ulur waktu lagi Li Wan menerjang Chen Tong Xia dengan kedua telapak tangannya hembusan angin yang amat kuat meluncur dari telapak tangan tersebut, bergulung gulung susul menyusul, bagaikan gempuran ombak menerjang dada Chen Tong Wah, dahsyat sekali pemuda kurus itu berteriak kagum sekali sambil melompat tinggi ke udara. Melihat lawannya bisa meloloskan diri dari gempuran pukulan udara kosongnya, Li Wan cepat-cepat mengejarnya dengan sabetan sisi tangannya. Pukulan itu diarahkan ke lutut Chen Tong yang masih mengapung di udara. Dan sekali lagi dari sisi telapak tangan itu berdesis angin tajam yang menyambar lebih dahulu ke arah sasarannya. Li Wan benar-benar tak memberi kesempatan kepada Chen Tong untuk bernapas. Wah, gila, gila. Hihihi hahaha benar-benar pukulan bagus. Sute, kau takkan bisa mengelak lagi sekarang. Hohoho, Tibalah ajalmu kini tiba-tiba suara tanpa wujud itu kembali bergema di tempat itu. Suheng keparat. Suheng bermuka jelek. Kau kira aku tak bisa menghindar lagi? Huh, lihat. Entah disebabkan karena ejekan atau cemohan suhengnya itu, atau entah karena kemarahannya yang memuncak akibat didesak terus-menerus oleh Liuan, tapi yang jelas pemuda kurus itu mendadak bisa melakukan suatu gerakan yang aneh, sulit namun hebat bukan main. Tubuhnya yang terapung di udara itu tampak menggeliat beberapa kali ke samping sehingga tubuhnya yang kecil kurus itu bagaikan segumpal kapas yang turun naik ditiup angin. Wah, 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 setan busuk. Setan gila. Kau benar-benar telah melakukan jurus menerobos lubang pintu jala dengan amat sempurna. Oh ho ho, ho Sute, selamat. Selamat Kini sudah ada dua orang yang mampu melakukan gerakan itu di aliran bengkau kita, kau dan aku, hihihihi suara tanpa wujud itu bersorak memuji gerakan Chen Tong Xia yang hebat. Begitu indah dan mentakjubkan jurus yang diperlihatkan oleh Chen Tong Xia itu, hingga untuk sesaat lamanya Li Wan ikut tertegun di tempatnya. Li Wan baru sadar kembali ketika melihat lawannya itu telah berdiri siap di depannya. Bagus Li Wan memuji sambil menerjang lawannya kembali. Kali ini dengan tusukan dua buah jari ke leher Chen Tong Xia. Akan tetapi Chen Tong Xia tak ingin jadi sasaran terus-menerus. Sambil menghindari tusukan jari Li Wan, tangan kanannya menyambar ke depan, menuju ke ulu hati lawannya. Serangannya amat cepat dan kuat bagaikan patukan ular kobra. Wah, jelek, jelek. Siku tanganmu masih terlalu melebar keluar lagi. Sute, kau bisa celaka. Pertahananmu menjadi rapuh put Siu Hang Jin yang belum juga mau memperlihatkan dirinya itu mencelah gerakan Chen Tong Xia. Entah benar atau kurang benar, namun serangan itu sendiri sudah cukup merepotkan Li Wan. Pemuda sakti itu terpaksa membuang tubuhnya ke kanan sambil menjejakkan kakinya ke atas untuk menghantam Chen Tongxia. Xia, Kemudian berjumpalitan menjauhkan diri. Semua itu dilakukan Li Wan karena dilihatnya kaki kiri Chen Tong Xia telah bersiap-siap menerjang tubuhnya. Aduh, uh, uh, salah. Seharusnya kau tidak mengelak ke kanan. Seharusnya kau bergeser sedikit saja ke kiri, lalu menghajar ketiak suteku yang terbuka itu. Huh, pasti suteku itu mampus suara Putai Xiu Siu Hang Jin kembali terdengar. Tapi kali ini mencelah gerakan liuan Sementara itu Tio Chiu menonton pertempuran itu dengan perasaan kebat-kebit Matanya selalu gelisah melirik ke sana kemari Mencari orang yang bersuara tanpa kelihatan wujudnya itu Namun sampai bosan ia mencarinya Orang itu tetap tak kelihatan juga Padahal tempat itu adalah tempat yang lapang Sama sekali tiada pepohonan ataupun bangunan rumah yang ada cuma gubuk kecil riot tempat nelayan tua. Tadi berteduh dan teriknya. Matahari dan bangunan riot itu tak mungkin. Untuk bersembunyi, karena selain tak ada dindingnya, atapnya pun hanya dari daun-daun nilalang -daun pula yang sudah bolong di sana-sini. Seekor kucing pun sudah cukup untuk meruntuhkan atap tersebut bila bertengger di atasnya. Demikianlah dua jago muda itu segera bertempur pula dengan sengitnya masing-masing memperlihatkan kehebatan ilmunya Li Wan bersilat dengan gerakan-gerakan cepat dan bertenaga sehingga setiap gerakannya menimbulkan gesekan atau pusaran angin yang semakin lama semakin bertambah besar sedangkan lawannya yang berperawakan kecil kurus itu bersilat dengan amat lincah pula tubuhnya yang ringan itu bagaikan seekor tupai yang gesit dan lincah berloncatan ke sana kemari menghindari badai serangan yang dilancarkan Li Yuan. Pertempuran mereka benar-benar ramai dan mengasyikan untuk ditonton. Masing-masing tampaknya masih berusaha menjajagi kemampuan dan kekuatan lawannya sehingga mereka bertempur dengan sangat hati-hati dan tidak segera mengeluarkan ilmu simpanan mereka. Li Yuan masih tetap bersilat dengan gerakan-gerakan cepat penuh tenaga. Sementara Chen Tong melayaninya dengan gerakan-gerakan yang manis, gesit serta lincah bukan main. Tak terasa lima puluh jurus telah berlalu. Gesekan dan pusaran angin yang ditimbulkan oleh ilmu silat liuan sudah demikian kuatnya sehingga debu dan pasir di mana mereka berdua berkelahi mulai terangkat dan berhamburan kemana-mana. Bahkan gubuk kriot tadi sudah mulai bergoyang-goyang mau roboh pula. Tio Chuin terpaksa mundur beberapa langkah menjauhi Arna yang sekarang menjadi gelap oleh debu. Otomatis pertempuran yang hebat itu tak bisa ditonton lagi. Tubuh Liu Wan maupun Shen Tong Xia hanya tampak samar-samar saja dari luar. Wah wah wah, ilmu silat apa ini? Kasar. Kasar sekali, seperti kerbau berlaga saja. Tak sedap dipandang. Huuuh, huh, huh. Sebal mendingan tidur, suara Put Pai Siu Hang Jin yang serak itu terdengar kembali namun nadanya terasa sangat kesal dan kecewa Pertempuran tetap berjalan terus, bahkan semakin lama arna yang mereka pergunakan semakin lebar dan luas Tampaknya mereka mulai meningkatkan kemampuan mereka masing-masing Malahan liwan kelihatan sudah mulai menyelipkan pukulan-pukulan Tian Lui Kong Chiangnya karena di dalam pekatnya debu yang bertaburan itu sesekali terdengar letupan-letupan kecil Akhirnya gubuk kriot itu tak bisa bertahan lagi Tiang-tiangnya yang sudah rapuh itu roboh berpatahan Sementara atapnya yang rombeng terhempas entah kemana Dan Tio Chiwain sendiri terpaksa semakin menjauhi Arna Hatinya masih merasa kebat-kebit dan cemas Takut kalau Li Wan kalah Padahal pihak lawan masih ada satu orang lagi yang belum memperlihatkan diri, seorang lawan yang tampaknya justru lebih tangguh daripada pemuda kurus itu. Sebenarnya lah, sekali ini Li Wan memang benar-benar menghadapi lawan yang sangat berat. Xin Tong Xia memiliki kelincahan dan kegesitan yang luar biasa. Tubuhnya yang kurus kerempeng itu melejit dan berjumpalitan ke sana kemari laksana tupai yang bermain akrobat di atas pohon. Gerakan tubuhnya seringkah sangat aneh, muskil dan sulit diduga, bahkan kadang kala seperti tak masuk di akal, sehingga lama kelamaan Li Wan menjadi bingung juga menghadapinya. Akhirnya terpaksa juga Li Wan mengeluarkan ilmu simpanannya, Tian Lui Kong Qiang setahap demi setahap gerakannya diperlamban, sehingga prahara atau angin ribut yang ditimbulkan oleh ilmu silatnya tadi juga berangsur-angsur menjadi reda pula. Angin prahara itu bagaikan terhisap kembali ke dalam telapak tangannya, membuat kedua buah telapak tangan itu seolah-olah menggenggam kekuatan angin yang sangat dahsyat. Dan memang itulah inti kekuatan Tian Lui Kong Chiang atau telapak tangan Halilintar. Sementara itu angin laut bertiup dengan kencang, sehingga kumpulan debu dan pasir yang menyelimuti arna itu tersapu bersih dalam sekejap. Sekarang dua jago yang sedang berlaga itu kelihatan lagi. Keduanya masih bertempur dengan gigihnya, dan masing-masing telah mulai memperlihatkan ilmu andalannya. Tian Lui Kong Chiang memang sebuah ilmu yang sangat dahsyat. Dengan mengerahkan ilmu itu, kaki dan tangan Li seolah-olah berubah menjadi besi yang beratnya ribuan kati. Setiap entakan kaki atau tangannya akan menimbulkan kekuatan yang dahsyat. Tiada terkira. Bahkan angin pukulannya saja sudah mampu melumatkan semua sasaran yang ada. Setelah Li Wan melancarkan serangan dengan Tian Lui Kong Chiang, Xin Tong Xia memang mengalami kesulitan. Gerakan-gerakan liuan yang ketat dan penuh tenaga itu seakan-akan menciptakan dinding-dinding pertahanan yang sulit ditembus. Bahkan, dinding-dinding yang tercipta itu semakin lama terasa semakin banyak, sehingga ruang geraknya menjadi ciut. Otomatis, ia tak dapat mengembangkan ciri-ciri ilmu silat aliran bengkau, yaitu kelincahan dan kegesitan tubuh. Maka tiada jalan lain lagi bagi Chen Tong selain mengeluarkan ilmu puncaknya, yaitu Cuomo Chiang, ilmu menangkap setan, andalan aliran Bengkau, yang sakah satu jurusnya, menerobos lubang pintu jala, telah diperagakan oleh Chen Tong tadi. Dan sesuai dengan adat kebiasaan orang dusun, yang selalu menabuh bunyi-bunyian sambil berdoa atau bernyanyi dikala mengadakan upacara adat menangkap setan maka di setiap menjalankan ilmu Cuomo yang pun para anggota aliran bengkau tentu bocor pula mulutnya. Dan karena sebagian besar ilmu silap Chen Tong itu hasil didikan suhengnya, maka kebocoran Chen Tong pun sebagian besar juga mewarisi keceriwisan Put Pai Siu Hang Jin. Sambil menyerang atau mengelakkan pukulan liwan, Chen Tong tentu bernyanyi. Suaranya kaku dan sumbang sama sekali tak berbakat menjadi penyanyi, syair-syair lagunya pun hanya ngawur dan sekenanya saja. Ada ular di dalam lubang, ularnya satu, lubangnya satu, ularnya bingung, lubangnya buntu. Maju mundur sampai mati. Ho ho ho, Sute, ularmu goblok benar. Masakan hanya karena lubang buntu saja sudah mati. Ho ho ho, ha ha Goblok. Goblok tak terduga suara Put Pai Siu Hang Jin muncul lagi. Su Heng, diam kau. Kalau berani, keluarlah. Jangan bersembunyi Chen Tong Sia tersinggung dan marah-marah. Oho, Sute. Sute. Celaka benar ularmu. Ular goblok saja dipelihara, ho ho ho. Mengapa engkau tidak mencontoh ularku? Ularku pintar dan cerdik. Dengarlah. Ada ular melihat lubang. Dilihat dulu lubangnya buntu. Ular berbalik ekornya maju. Di lubang buntu ular berlagu. Suheng keparat. Suheng bangsat. Awas, ku hajar kau nanti. Bukan main dongkolnya Liwan, lawannya yang kurus kerempeng itu bertempur sambil bergurau dengan suhengnya. Celakanya, tampaknya saja bergurau tapi sambil bergurau ternyata Chen Tongxia menyerang terus dengan jurus-jurusnya yang aneh. Demikian anehnya gerakan yang dilakukan Shen Tong Xia, sehingga dia menjadi bingung dan serba salah menghadapinya. Suatu saat ketika Li Wan menghajar pelipis Shen Tong Xia, pemuda itu mengelak dengan gaya seperti orang kesurupan setan. Badannya limbung, kemudian terjerembab ke depan seolah-olah hendak menimpa tubuh Li Wan. Tentu saja Li Wan menjadi curiga, sehingga otomatis bergeser ke samping menghindarinya. Tak terduga tubuh Chen Tong Xia itu benar-benar jatuh ke tanah, sehingga Li Wan untuk sedetik menjadi haran. Namun waktu yang cuma sedetik itu ternyata telah membawa celaka. Ketika tubuh Chen Tong Xia itu hampir menyentuh tanah, tiba-tiba tangan kanannya menyambar. Cuma sedetik, sehingga Li Wan benar-benar tak mempunyai kesempatan lagi. Tahu-tahu pergelangan kakinya telah dicengkeram Chen Tong Xia tubuh Chen Tong membentur tanah. Auru Wan menjerit seraya menghajar. Lengan yang mencengkeram kakinya itu dengan Tian Lui Kong Chiangnya. Dua ar. Tanah di depan Li meledak berhamburan terkena hantaman Tian Lui Kong Chiang, karena dengan gesit Chen Tong telah melejit pergi dengan lincahnya. Puteri istana menghisap Hun Cwe, pitpa panjang, Hun Cwe terisi butiran candu. Bibir pucat matanya sayu, bagai bidadari sedang bercumbu. Dengan wajah cerah penuh senyuman Chen Xia telah berdiri siap kembali. Matanya yang kocak itu memandang Li Wan yang terpincang-pincang karena salah satu urat darahnya tertutup akibat cengkeramannya. Sambil tersenyum ia berpantun. "Hei, Sute, putrimu itu gila barangkali." Masakan seorang putri keraton menghisap pipa put Siu Hang Jain berteriak penasaran dari tempat persembunyiannya. Cintong Tong Xia melirik ke sana kemari mencari arah suara Su Hengnya. Senyumnya menghilang. Su Heng, kenapa engkau hari ini usil banget? Apakah tidak boleh seorang putri istana menghisap pipa pemuda itu berseru kesal? Boleh, sih, boleh. Tapi, ya, aneh sekali. Ah, peduli amat pokoknya putri itu suka menghisap pipa. Titik. Uh, ya, terserah kalau begitu maumu. Tapi itu tidak wajar, masakan seorang putri menghisap pipa. Panjang, hehehe. <tik> tidak lucu. HMM, apakah kau mau kalau istrimu besok suka menghisap pipa? Suheng gila, keluar kau centong siap berteriak dengan wajah merah padam. Tak ada jawaban. Tampaknya Put Pai Siu Hang Jin sudah merasa cukup menggoda adik seperguruannya. Mungkin orang tua itu kini terkekeh-kekeh gembira di tempat persembunyiannya sementara itu Li Wan memanfaatkan waktu tersebut untuk melancarkan kembali urat darahnya yang tertutup. Tapi usahanya sia-sia. Aliran darahnya masih tetap tersumbat, sehingga kakinya tak bisa bergerak dengan leluasa. Tio Chiu menghampiri dengan wajah khawatir. Bagaimana, Tuako? Ada sesuatu yang salah tanyanya cemas. Gila. Anak itu memang lihai sekali, aku tak bisa membuka totokannya. Lalu, apa yang harus kita perbuat? Tio Ciuin berbisik tegang. Apa boleh buat? Mungkin aku tidak bisa menang, tapi yang jelas aku akan mengadu jiwa dengannya. Liu tuaku. Tanda petik. Sudahlah, Ciu Moi, minggirlah, aku belum kalah. Di lain pihak Chen Tong masih menoleh ke sana kemari mencari suhengnya Pemuda itu masih kelihatan penasaran terhadap Put Pai Siu Hang Jin Sehingga dia tak peduli lagi kepada Li Wan Bahkan, dia juga tidak ambil pusing pula ketika Tio Qiuyin menghampiri Li Wan Tio Qiuyin melangkah menjauhi Arna lagi Ia tak dapat menghalangi niat Li Wan Karena pemuda itu tentu tak ingin kehilangan harga dirinya Langkahnya terhenti di dekat tumpukan jala si nelayan tua itu Sekonyong-konyong tumpukan jala itu terangkat dan terlempar jauh Sementara dari bawahnya muncul Put Pais Hang Jin sambil menjerit-jerit Kurang ajar Kepiting keparat Kepiting bangsat Menjepit pantat orang seenaknya Huh, mati kau ternyata tak seorang pun yang mengira kalau Put Pais Hang Jin bersembunyi di bawah tumpukan jala tersebut dan tampaknya si nelayan tadi tidak menyadari pula kalau gulungan jalannya menindis Put Pai Siu Jin yang tipis kerempeng itu. Mungkin sewaktu meletakkan jalannya tadi si nelayan tak memperhatikan bahwa di bawah gubuk kriok itu ada seseorang yang lagi tidur melingkar keenakan. Dan sebaliknya Put Pai Siu Jin sendiri kelihatannya justru merasa kesenangan mendapatkan selimut tebal. Bagus. Ternyata Su Heng bersembunyi di situ. Nah, rasakan pukulanku begitu melihat suhengnya, Chin Tong Xia segera menerjang dengan pukulan tangannya. Hei, hei, nanti dulu. Aku belum mengikat tali celanaku. Kepiting celaka itu, kepiting celaka itu, hei, awas. Celanaku nanti melorot turun. Wah. Put Pai Siu Hang Jin yang sedang ribut dengan kepiting di dalam celananya itu menjadi kaget dan bingung melihat serangan sutenya. Sambil berusaha mengikatkan kembali tali celananya orang tua itu mengelak ke sana kemari. Celakanya Chen Tong Xia tak memberinya kesempatan sama sekali. Pemuda itu terus saja mengejar suhengnya, sehingga akhirnya tali celana itu bukannya terikat lagi dengan baik, tapi malah menjadi ruwet tidak karuhan. Wah, ini, ini bagaimana? Tali celanaku orang tua itu berteriak ketakutan. Kemudian lari lintang pukang meninggalkan tempat itu Kedua tangannya sibuk mencengkeram celananya yang melorot turun memperlihatkan pantatnya yang tepos Tio Chiu Ying menjerit lirih dan cepat-cepat memalingkan mukanya Kurang ajar jangan lari Chen Tong Xia berseru sambil terus mengejar suhengnya Li Wan menarik napas panjang, seolah-olah beban yang menghimpit perasaannya telah lepas namun demikian matanya masih tampak lesu memandang ke depan, ke arah manat Chen Tong dan Su Hengnya tadi pergi. Bagaimana Li Utuaku? Kita kembali saja ke kota? Xiao In mungkin sudah tidak berada di pantai ini, karena pemuda itu juga sudah sejak kemarin mencarinya, Tio Chiu In mendekati dan berkata perlahan. Baiklah, Li Wan mengangguk lesu. Chiu Moi, ternyata sungguh banyak sekali orang lihai di dunia ini. Aku yang selama ini sangat bangga dengan julukan Bun Bu Chai, ternyata harus menghadapi kenyataan dalam sehari ini. Dalam waktu hanya sehari ini saja aku bertemu dengan banyak orang yang kepandaiannya lebih tinggi daripada aku. Kwe Tekun, magoat dan pembantunya, orang tua buta itu, orang-orang dari Pondok Pelangi, dan sekarang Chen Tong siap bersama Suhengnya dari aliran Bengkau. Ah, -ah, -ah, -ah. Aku memang harus banyak belajar lagi Sambil berjalan kembali ke kota Heng Chiu Tio Chiu berusaha menghibur kekecewaan liuan Tuako, dunia ini memang luas Di atas langit masih ada langit Kita tak usah merasa kecewa terhadap diri sendiri Karena kita pun sebenarnya juga sudah lebih daripada yang lain Contohnya, Tuako sendiri masih jauh lebih baik dan lebih beruntung daripada aku Adikku, Suhengku, Kujingsan, Sogudai dan pendeta-pendeta Pek Bio itu. Namun demikian aku sendiri juga masih lebih mendingan daripada anak buah kuil Pek Bio dan lain-lainnya. Nah, mau apa lagi? Li Wan memandang tak percaya kepada Tio chiu Ia tak percaya kata-kata yang bermakna amat dalam itu keluar dari bibir tipis itu. Bukan main pemuda itu berdesah sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Matanya menatap. Redup dan sama sekali tak menyembunyikan rasa kagumnya. Apanya yang bukan main Tio Chiu -in bertanya sambil menundukkan mukanya, takut melihat pandangan Mata Pandangan hidupmu itu tadi, Chiu -moi? Apakah semua yang kau katakan itu sungguh-sungguh keluar dari lubuk hatimu? Tio Chiu -in mengangkat wajahnya. Tentu saja, tuaku. Kau kira aku cuma asal bicara saja katanya kurang senang. Eh, bukan begitu maksudku, Li Wan cepat-cepat menyela. Aku cuma mempunyai perkiraan bahwa kau bisa mengatakan seperti itu karena selama ini kau selalu mendapatkan yang baik dan tak pernah mendapatkan kekecewaan di dalam kehidupanmu. Maksudmu? Ya ah, ah misalnya saja tentang rupa. Kau tidak ditakdirkan berwajah jelek, tetapi kau dikaruniai wajah ayu. Sangat ayu malah. Nah, tentu saja kau tidak pernah merasa kecewa dengan keadaanmu. Akan tetapi lain halnya kalau Tian memberimu wajah yang jelek, kau tentu takkan bisa berkata seperti tadi. Kau tentu akan merasa kecewa terhadap dirimu sendiri. Tanda petik. Tak terduga wajah yang cantik dan halus itu tersenyum. Kau salah menduga, tuaku. Selama ini aku tak pernah memikirkan, apakah wajahku cantik atau jelek. Sehingga aku tak pernah mempersoalkan pula, apakah aku merasa gembira atau kecewa terhadap diriku. Bagaiku cantik atau tidak cantik itu sama saja. Semuanya tak perlu dikecewakan. Apakah kau tidak merasa kecewa kalau wajahmu jelek? Li Wan penasaran. Tio Chiwain menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang perlu dikecewakan. Misalkan aku berwajah jelek pun masih tetap seorang manusia, masih lebih baik dan lebih cantik daripada seekor monyet betina. Hah? Sungguh gila Li Wan terbelalak. Lalu, misalkan kau benar-benar menjadi EEM monyet betina, apakah kau juga tidak pernah kecewa terhadap dirimu? Lagi-lagi wajah yang cantik itu tersenyum sehingga Li Wan semakin menjadi gemas melihatnya. Aku tetap tidak akan menjadi kecewa karenanya. Menjadi monyet masih lebih beruntung daripada menjadi patung batu. Tian maha adil. Kalaupun aku ditakdirkan menjadi monyet, aku percaya Tian akan mengirimkan kepadaku seekor monyet jantan yang kuat dan tampan. Oh, 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 oh liwan berdesah panjang seraya menundukkan mukanya. Ucapan-ucapan Tio Chiu yang amat sederhana itu ternyata telah mampu menerangi hatinya, menyadarkannya, betapa serakahnya dia selama ini. Chiu Moi, kau benar-benar hebat. Aku sungguh merasa suka dan kagum sekali kepadamu. Rasa-rasanya aku ingin sekali menjadi monyet jantan itu, tapi... Tanda petik. Ah, kau Tio Chiu cemberut dan mukanya menjadi merah. Semua itu hanya perumpamaan saja, bukan kenyataan. Siapa bilang aku seekor monyet betina? Li menjadi malu. Maaf, Ciumoi memang. Tiada seorang pun yang mengatakan kau seekor monyet betina. Kau, seorang dewi, seorang bidadari yang hebat tiada tandingannya. Akulah yang benar-benar pantas menjadi monyet, dan bukan monyet jantan seperti keinginanmu itu, tapi monyet kerdil yang tiada artinya sama sekali. Nah, tuaku, kau mulai merajuk lagi. Kau mulai kecewa terhadap dirimu kembali. Semangatmu mudah kembali patah. Tanda petik. Ah, Liuan menjadi sadar pula kembali. Maafkan aku, Chiu Moi. Demikianlah, sambil berbicara macam-macam mereka berjalan terus sehingga tak terasa mereka telah tiba di kota Heng Ciu lagi. Mereka berhenti dulu untuk mengisi perut, baru kemudian memulai pencarian mereka. Seluruh kota mereka jelajahi dan mereka aduk-aduk, bahkan mereka juga menemui Jeng Bin Lokai pula, namun Xiao Wen tetap tak mereka jumpai. Akhirnya titik setelah sore mereka terpaksa mencari penginapan lagi. Bagaimana kalau adikmu tetap tak diketemukan juga? Apakah kau akan tetap mencari di sini Li Wan bertanya? Tio Chiu menundukkan wajahnya, menyembunyikan dua tetes air mata yang terlepas dari pelupuk matanya. Aku akan menantinya di sini. Aku percaya dia takkan jauh dari kota ini. Ia belum pernah bepergian kemana-mana. Tapi, Tuako, kau jangan terlalu memikirkan aku. Aku tahu engkau mempunyai banyak urusan yang lain. Silakan kalau Tuako hendak meneruskan perjalanan. Biarlah aku menunggunya di sini, sekalian menanti kedatangan guruku. Oh, ya. Jadi suhumu juga hendak datang ke sini Li Yuan menegaskan, suaranya sedikit berubah. Rencananya memang demikian. Empat hari yang lalu kami berangkat bersama-sama dari gedung cabang aliran Im yang kau di kota anqing Suhu menyuruh Suheng, aku dan adikku, langsung pergi ke kota ini, sementara suhu sendiri berangkat menyusuri sungai yang C melalui kota Wuhu Nanking muxi dan socilu karena harus melalui jalan memutar yang sangat jauh kemungkinan dua atau tiga hari lagi suhu baru sampai di sini Baiklah Moi, aku akan menemanimu sehari lagi besok lusa baru aku akan berangkat ke barat menemui guruku Aku harus melaporkan kegiatan orang-orang Hun itu kepada beliau. Li Wan berdesah panjang seakan-akan amat berat meninggalkan Tio Chiu In sendiri. Ya ah, 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 sekalian memohon maaf kepada guruku, karena aku telah meninggalkan beliau selama hampir lima tahun tanpa pamit. Tio Chiu In memandang Li Wan dengan kening berkerut. Kau tinggalkan gurumu selama lima tahun tanpa pamit? Mengapa tanya gadis itu heran? Li Wan tersenyum kecut. Dipandangnya gadis sayu itu sekejap, kemudian menggeleng lemah. Ah, cuma karena urusan keluarga yang kurang menyenangkan saja. Yang tua kau maksud, keluarga gurumu atau keluargamu sendiri? Sekali lagi Li Wan menghela napas panjang. Wajahnya kelihatan buram. Keluargaku sendiri, aku, ah, sudahlah, aku tak ingin mengingat-ingatnya lagi. Tio Chiu Ing menjadi semakin heran. Baru kemarin pemuda itu memperlihatkan gambar-gambar keluarganya dengan hati riang. Mengapa sekarang tiba-tiba saja pemuda itu kelihatan sedih membicarakan keluarganya? Siapakah sebenarnya pemuda itu? Baiklah, Tuako, aku juga tak ingin mencampuri urusan keluargamu. Kau tentu mempunyai alasan yang kuat, Mengapa sampai pergi meninggalkan keluargamu sekian lamanya? Demikianlah mereka terpaksa tinggal di kota itu menantikan munculnya Tio Xiaowen. Sama sekali mereka tidak membayangkan bahwa gadis itu telah berada jauh di laut utara. Ketika menyaksikan Aliong benar-benar tidak muncul lagi ke permukaan air, Xiaowen menjadi sedih dan menyesal bukan main. Gadis itu merasa telah membunuh orang tak berdosa, sehingga seharian ia tak bosan-bosannya berputar-putar di pinggiran pantai itu, sambil berharap-harap kalau-kalau pemuda itu muncul kembali. Setelah matahari terbenam barulah Tio Xiaowen mengayuh sampannya ke pinggir. Tubuhnya lemas karena seharian tidak makan dan minum. Dan malam itu terpaksa harus tidur dan berpuasa pula di atas pasir yang dingin. Demikianlah karena perasaannya selalu dicengkam rasa gelisah maka dalam tidurnya Xiaowen juga mendapat mimpi yang menyeramkan pula. Di dalam mimpinya gadis itu seperti melihat Yong timbul tenggelam dipermainkan ombak di tengah lautan. Pemuda itu seperti menjerit-jerit memanggil namanya. Xiaowen berusaha menolong pemuda itu. Mati-matian ia mengayuh sampannya, menerjang ombak. Yang setiap kali selalu melemparkan sampannya kembali ke tepian. Namun, suara jeritan Alion membuat Xiaowin seperti kesetanan. Ia tetap mengayuh terus, sehingga akhirnya bisa juga sampannya mendekati Alion. Xiaowin mengulurkan tangannya untuk menarik tubuh Alion, tetapi belum juga tangan itu sempat menyentuh tubuh Alion. Sekonyong-konyong, dari dalam air muncul kepala seekor naga raksasa yang sangat menyeramkan. Ketika naga itu membuka mulutnya yang lebar, maka air laut yang ada di sekitarnya pun segera membanjir masuk, termasuk pula di antaranya adalah tubuh Hal yang serta Xiao Yin bersama sampannya. Ia terbangun dari tidurnya. Keringat dingin membanjir membasahi seluruh badannya, padahal malam itu bertiup angin laut yang cukup kencang, dinginnya menggigit tulang. "Oh, oh, 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 oh aku bermimpi," Tio Xiao Yin berdesah dengan napas terengah-engah. Xiaowen mencoba meringkukan tubuhnya, berlindung di dalam sampannya yang sempit, namun tetap saja ia menggigil kedinginan. Saat itulah Xiaowen baru ingat bahwa buntalan pakaiannya tertinggal ketika berselisih dengan pemuda kurang ajar yang mengintipnya itu. Teringat akan kekurangan ajaran Chen Tongxia, Xiaowen menjadi merah kembali mukanya. Ingin rasanya ia membunuh pemuda tak tahu adat itu. Yang enak saja mengintip orang sedang berganti pakaian. Ak-a-a Wen cepat-cepat membuang kenangan yang amat memalukan itu. Angin laut semakin kencang bertiup, membuat Siao semakin tak bisa memicingkan matanya kembali. Akhirnya gadis itu bangkit dari tidurnya. Dipandangnya air laut yang kini tampak tenang di dalam cerahnya sinar bulan. Dan otomatis matanya mencari-cari, kalau-kalau terlihat taliung di antara riak gelombangnya yang berkejaran ke arah pantai. Tiba-tiba hidung Xiaowen mencium bau dupa Wangi, tapi ketika gadis itu mencoba mencari dari mana arah bau itu datang, mendadak bau itu hilang kembali. Tak terasa berdiri juga bulu roma Xiaowen. Matanya menatap ke sana kemari. Kalau-kalau ada orang yang sedang membakar dupa sekitar tempat itu Jangan-jangan Aliong yang membakar dupa tapi, Xiaowen berpikir keras Timbul kembali harapan Xiaowen untuk menemukan Aliong Bergegas ia bangkit dari duduknya, kemudian berjalan meninggalkan sampannya, menyusuri pantai itu menyongsong angin ke arah utara Dan semakin jauh ia berjalan, bau dupa wangi itu semakin sering pula tercium oleh hidungnya Ketika kemudian tepian berpasir itu terhalang oleh tebing tinggi yang menjorok ke laut, bau dupa itu semakin keras menyentuh hidung Xiao Wen. Gadis itu lalu melangkah ke kiri, menyusuri tebing tersebut untuk mencari tempat yang landai agar dia bisa naik ke atasnya. Tapi semakin jauh ke darat tebing itu justru semakin curam dan tinggi, sehingga akhirnya Xiao Wen memutuskan untuk merayap di tebing tersebut dengan ilmu meringankan tubuhnya. Untunglah dinding tebing itu tidak licin rata seperti tembok rumah. Selain banyak tumbuh-tumbuhan kecil yang bisa untuk berpegangan, dinding tebing itu sendiri banyak memiliki ceruk-ceruk ataupun tonjolan-tonjolan batu karang yang bisa untuk berpijak. Namun demikian tanpa memiliki ginkang yang tinggi rasanya sulit orang bisa merayap sampai di atas. Ternyata dataran di atas tebing yang menjorok ke tengah laut itu cukup luas juga. Bahkan di atasnya banyak tumbuh pepohonan rindang sampai hampir di ujungnya. Diam-diam merinding juga hati Xiao Wen. Hembusan angin laut yang kuat itu membuat pohon-pohon itu bergoyang-goyang, sehingga dalam keremangan sinar rembulan, pohon-pohon itu bagaikan makhluk-makhluk hitam yang bernyawa. Sekarang, bau dupa itu benar-benar terasa menyentak hidung Xiao Wen. Malahan, lapat-lapat gadis itu seperti mendengar suara manusia pula. Ada orang di ujung tebing itu, coba kulihat ke sana. Tanda petik dengan mengendap-endap, Xiao Wen berjalan mendekati ujung tebing itu. Bau dupa wangi semakin menyengat hidungnya, membuat gadis itu menjadi makin berhati-hati. Ia tak pernah keluar dari bayangan semak maupun pepohonan yang gelap. Xiao terpaksa berhenti sebentar di bawah semak-semak yang paling akhir. Ujung tebing itu ternyata merupakan tanah bebatuan yang tak ada tumbuh-tumbuhannya sama sekali. Yang ada cuma batu-batu karang tajam berserakan di sana-sini. Dan persis di ujung tebing itu, di tempat yang kosong dari bebatuan, tampak belasan orang lelaki duduk berjajar. Berderet-deret menjadi beberapa lapis, menghadap ke arah laut. Di depan mereka terlihat berbagai macam sesaji yang ditempatkan di atas nampan-nampan bambu. Masing-masing orang itu tampak memegang dupa yang terbakar, sehingga asapnya yang tebal bertebaran ditiup angin. Dengan mengendap-endap di antara batu-batu karang, Xiaowen mendekati orang-orang itu. Dalam jarak yang cukup dekat, gadis itu berhenti. Dipandangnya punggung orang-orang itu dengan seksama, kelihatannya mereka bukanlah orang-orang persilatan. Mereka seperti orang-orang dusun biasa yang sedang mengadakan upacara sesaji kepada laut. Mungkin mereka terdiri dari keluarga-keluarga nelayan yang sedang meminta berkah kepada dewa laut, agar mereka selalu mendapatkan keselamatan serta memperoleh hasil ikan yang banyak setiap kali. Pergi ke laut. Xiao menduga-duga di dalam hatinya. Xiao Win beringsut lebih dekat lagi agar ia bisa mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Oh, Dewi Bulan yang agung. Tolonglah kami sekali lagi untuk mengenyahkan setan dan hantu yang saat ini sedang merajalela mengganggu dusun kami, seperti ketika kau menolong kami membasmi para perompak yang menduduki dusun kami beberapa bulan yang lalu. Dan seperti juga ketika kau menolong kami mendamaikan pertengkaran serta pertempuran antar dusun di daerah kami dua bulan yang lalu, Xiaowen melihat salah seorang di antara orang-orang itu berdiri meneriakkan doa-doanya, lalu berjalan ke ujung tebing, diikuti oleh yang lain sambil membawa sesajian yang tadi ditaruh di depan mereka. Mereka melemparkan sesajian tersebut ke laut yang berdebur di bawah tebing itu. Setelah itu mereka mengelilingi tumpukan kayu kering yang telah dipersiapkan pula di tempat tersebut. Kelihatannya mereka hendak membuat api unggun, Xiao Wen yang melihat tumpukan kayu itu membatin. Benar juga apa yang diduga Xiao Wen. Orang yang meneriakan doa-doanya tadi tampak memimpin lagi teman-temannya untuk membakar tumpukan kayu tersebut. Dan sebentar saja tumpukan kayu yang menggunung itu berkobar dimakan api. Tempat itu serentak menjadi terang benderang karena lidah api menjilat sampai tinggi di udara. Untuk beberapa waktu orang-orang itu masih tetap berdiri di sekeliling api unggun, namun setelah api itu benar-benar berkobar dengan baik mereka lalu bersama-sama meninggalkan ujung tebing tersebut. Mereka berjalan satu persatu seperti orang berbaris, dengan orang yang meneriakan doa-doa sebagai pemimpinnya. Xiaowen segera bersembunyi ketika orang-orang itu lewat di dekat tempat persembunyiannya. Mudah-mudahan sesaji kita yang ketiga kalinya ini dapat dilihat dan diterima oleh Dewi Bulan, sehingga dia cepat-cepat datang menolong kita. Cungcu, kepala kampung, salah seorang dia antara mereka berkata penuh harap. Mudah-mudahan saja begitu, orang yang memimpin doa tadi menjawab. Ketika datang yang terakhir kalinya itu Dewi Bulan berpesan, kita disuruh membuat api unggun yang besar di tempat ini apabila menghendaki kedatangannya. Tapi kita sudah tiga malam berturut-turut membuat api unggun di sini, ternyata dia belum juga datang menolong kita, yang lain berkata pula dengan nada kecewa. Ah, kau jangan berkata begitu, Jitek, orang yang pertama kali membuka suara tadi memperingatkan temannya tersebut. Bukankah Dewi Bulan itu juga mengatakan bahwa dia tidak mesti bisa datang oleh panggilan api unggun itu karena mungkin dia berada di tempat yang jauh dari sini sehingga dia tidak bisa melihat kobaran api unggun kita. Kau benar, Kok Siang. Mungkin saat ini Dewi Bulan memang tidak berada di sekitar pantai laut timur ini. Orang yang disebut Cungcu tadi membenarkan ucapan orang itu. Akhirnya rombongan itu menghilang di balik rimbunnya pepohonan yang tumbuh di atas tebing tersebut. Tinggallah kini Xiao Yin sendirian di tempat persembunyiannya, sibuk memikirkan kejadian yang baru saja dilihatnya itu. Apa sebenarnya yang sedang dihadapi oleh orang-orang dusun itu? Mengapa mereka sampai mengadakan sesaji untuk memanggil Dewi Bulan? Dan siapa sebenarnya yang mereka anggap sebagai Dewi Bulan itu? Masakan di atas bulan yang bersinar itu benar-benar ada seorang Dewi yang mau turun ke bumi untuk menolong orang-orang itu. Kejadian tersebut sungguh menarik perhatian Xiaoyin, si sehingga gadis itu untuk sementara menjadi lupa akan urusan Aliong. Baiklah, akan kuikuti saja mereka. Akan kulihat apa sebenarnya yang menjadi masalah mereka. Siapa tahu aku bisa melihat Dewi Bulan yang mereka harap-harapkan itu. Bergegas Xiao meninggalkan tempat persembunyiannya. Meskipun rombongan itu telah berada jauh di depan, Xiao Win tetap melangkah. Dengan hati-hati, karena siapa tahu ada satu dua orang di antara mereka yang tertinggal. Demikianlah, dengan Kero menyusup ke sana kemari di antara semak dan pepohonan, Xiao mengejar rombongan orang dusun itu. Ternyata di balik tebing yang tinggi itu terhampar lembah yang cukup subur malahan tampak pula di sana sebuah sungai kecil yang berkelok-kelok di antara tanah pertanian. Beberapa gerombol perkampungan penduduk tampak berkelompok di kanan kiri sungai kecil tersebut. Sejenak Xiao Wen terpesona menyaksikan pemandangan yang amat indah itu. Di bawah tebaran sinar rembulan yang terang benderang lembah itu benar-benar seperti sebuah taman alam yang mentakjubkan. Nah, itu mereka gadis itu berseru perlahan ketika melihat iring-iringan manusia keluar dari semak-semak belukar di bawahnya. Dari atas tebing iring-iringan itu memang sangat jelas sekali. Mereka keluar dari semak belukar dan mulai berjalan berurutan di pinggir sungai. Xiao segera hendak beranjak dari tempatnya ketika tiba-tiba ia melihat bayangan orang di belakang rombongan orang dusun itu. Bayangan itu juga mengendap-endap pula seperti dirinya. Kadang-kadang berkelebat di antara bebatuan yang banyak terdapat di pinggiran sungai tersebut. Di bawah sinar bulan, bayangan itu seperti seorang perempuan bongkok yang mengenakan jubah panjang sampai ke lutut. Eh, siapa dia? Mengapa dia mengikuti rombongan itu secara sembunyi-sembunyi pula? Apakah dia bermaksud buruk? Sekarang Xiaowen benar-benar bergegas turun mengejar orang-orang dusun itu. Hatinya sungguh-sungguh tergelitik untuk mengetahui apa yang akan terjadi pada mereka. Semakin dekat dengan mereka, Xiaowen semakin meningkatkan kewaspadaannya. Apalagi pinggiran sungai itu tidak banyak semak-semak yang bisa dipakai untuk bersembunyi. Ia hanya dapat mengandalkan gin kangnya untuk bergerak menyusup di antara bebatuan besar saja. Bayangan perempuan bongkok itu masih berkelebatan di depan Xiao Wen. Perempuan itu tampaknya tak menduga kalau dirinya yang sedang diikuti orang, buktinya ia sama sekali tak pernah menoleh atau mengawasi keadaan sekitarnya. Perhatiannya cuma ke depan, ke arah rombongan orang-orang dusun itu saja. Namun demikian setiap bergerak atau berpindah tempat, gerakannya cepat bukan main.